Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to channel 86 Rizal Racing School. Teman-teman, hari ini di sirkuit besar mau ada event babak kualifikasi Porda nih. Sama ada kelas supporting race-nya, ada beberapa kelas dengan sudah banyak kontingen-kontingen Porda pekan olahraga daerah nih yang se-Jawa Barat ini dari kota dan kabupaten yang ada di Jawa Barat sudah mulai ada di sirkuit Bukit Besar teman-teman. Dan ini juga anak-anak 86 Sunset School ada yang ikut Kabupaten Bandung, ada yang ikut Kabupaten Bogor, ada yang ikut Kabupaten Cirebon, ada yang ikut Cianjur juga, ada yang di Kota Tasik juga. Pokoknya nanti kita lihat aktivitas hari Rabu di sirkuit Bukit Besar ini ramai sekali nih hari Rabu. Tapi cuacanya habis hujan nih, cuacanya habis hujan. Nanti kita lihat spek mesinnya motor Porda kayak apa, nanti kita lihat dan lihat aksinya yang latihan. Oke teman-teman, jangan lupa di like, comment, dan subscribe. Habis hujan nih, ramai banget yang latihan. Banyak banget yang latihan guys. Asli nih. Rame banget ini, padahal baru hari Rabu. Tuh. Semuanya motornya standar. Kita lihat pokoknya nanti. Ini banyak dari kabupaten-kabupaten nih yang udah pada datang juga. Penuh nih. Andes. Udah kayak balapan ini, seru pasti nih. Ini ada Ajura nih, Ajura. Ada Ajura nih. Rame. Banyak pembalap-pembalap top nasional. Mudah-mudahan gak hujan nih. Ini cuacanya mendung banget. Ricky Ibrahim. Wah, udah hujan lagi nih. Siap. Kota Bandung apa Kabupaten Bandung ini? Soy dan kekalim. Bi, gaskeun. Gas. Kumpul bersama lagi. Praktis hari ini. Wah, ramai banget nih. Mau persiapan babak kualifikasi Porda nih. Nanti kita lihat-lihat gerebek pedoknya. Gerebek pedoknya ada dari kabupaten mana aja dan spek motornya gimana sih buat babak kualifikasi Porda ini dan buat Porda nanti gitu teman-teman. Ini sirkuit nanti juga ada sporting race-nya, ini mulai dicat nih, rapi banget kalau udah dicat, keren lah sirkuit Bukit Besar kalau udah kayak gini nih. Ini ada Barik nih, Kota Tasikmalaya nih Barik. Ini ada Rama, ada Pelik, ada Sandy Ape. Ada Alif juga, ada kakak Alif. Motornya standar nih, motornya standar. Ada Jesse Melandri, ada kakak Alif juga. Ramai banget nih. Ini ada Rama, ada Ricky Ibrahim nih. Kabupaten Cirebon. Cirebon bisa nih, Cirebon. Ini ada Mas Jura. Cesoy Melandroy. Kalip nih, Kak Kalip. Bi, persiapan apa ini? Porda ya?
Kamu ikut tim mana? Kota Bandung. Wih, Kota Bandung nih. Siapa Kota Bandung? Ayo dukung dong Alfi Usti nih. Lagi latihan persiapan sama kualifikasi Porda. Gimana? Menang gak? Siap menang? Medali? Oh, siap. Mau medali. Oh, Bandung siap mau medali nih, teman-teman. Cesoy nih, Cesoy, Cesoy. Koko Pelik, Koko Pelik. Rame nih, rame nih. Oh, akhirnya hujan juga ini, tapi pada semangat latihan, Mas. Semangat ya, coba ya. Semangat ya. Dari Bekasi nih, dari Bekasi. Ini dari Cianjur nih, Cianjur. Hujan, hujan. Ada Cesoy, ada Alfi. Mereka kalip. Hujan ini memperebutkan kotanya masing-masing dan kabupatennya masing-masing nih, seru nih. Besok motornya standar nih, kan nanti kita lihat speknya seperti apa motor-motor yang buat babak kualifikasi Porda ini, yang acaranya diadain setiap 4 tahun sekali nih, sebelum ke PON di Porda dulu dites, nanti baru bisa ke PON. Pokoknya tonton terus kelanjutan video kita hari ini. Persiapan babak kualifikasi. Persiapan babak kualifikasi Porda. Seru nih, nanti balapnya pasti hujan ini. Soalnya jam segini aja udah hujan nih siang-siang. Oh, masih licin. Hei, beres latihan. Siap tuh medali. Hah, bonus lah kayak medali di bere kuota 100.000 nya. Hah. Separah tuh bonusnya. Eh, kan lo bantir itu bonus sama. Ini ada Jessie Melandri nih yang kemarin lagi viral, banyak yang ngomongin netizen kemas, soy. Tinggal lihat videonya langsungnya, soy. Hah. Nih, ada ke soy ngebela mana Bandung? Bandung mana? Bandung kota nih, Bandung kota. Siapa aja Bandung kota? Alfi terus. Bu, jatuh. Terus, Alif terus. Hah? Banyak? Anjay, keren. Ini ada Jessoy Melandri tadi udah latihan juga, tapi hari ini udah beres. Ini ada Barik, lagi latihan hujan, Barik. Ini ada Barik. Mudah-mudahan besok gak hujan nih. Kasihan yang baru-baru datang ke sini kalau masih hujan. Padahal baru hari Rabu ini udah penuh banget nih, ada motor keramatnya Casey Melandri lagi dinaikin sama orang gede. Hei, gak malu apa kamu? Kamu ikut malu. Kabupaten mana ini? Cirebon, Burung-Burang. Cirebon nih, Cirebon. Dia Cirebon sama Rama berarti? Sama. Sama siapa aja Cirebon? Sama Rama, sama... Siapa lagi? Henry. Terus? Ajal Aris. Weh, Cirebon, Tustruk Loper. Kawan-kawan dua tak, pokoknya dia nih yang punya. Ricky Ibrahim yang kemarin One Prix udah nomor 1 tapi melehoy. Kenapa kamu melehoy? Ada trouble engine apa depan. Tangan? Enggak, dari sok depan kurang nyaman. Oh gitu? Kecapean. Oh gitu. Udah beres latihan hari ini? Udah. Besok latihan lagi? Besok dari pagi. Oh siap, gaspol lagi, oke? Okay? Ini dari Gibraid, kita lihat pedoknya Cirebon. Wah, ini udah rame banget. Jabar juara. Eh, ada dia lagi ternyata saudara-saudara. Kenapa sih selalu ada dia gitu? Kemarin disentuh ketemu dia. Tasikmalaya ada dia lagi. Kamu ngebela yang mana sekarang? Ini. Ya mana ini teh mana? Kabupaten Cirebon. Oh, Kabupaten Cirebon. Ini motornya baru beli dari Honda Ristan kemarin. Oh, ngeri. Yang kemarin diberi gift itu ya? Udah jadi gini. Sekarang ini motornya nih teman-teman. Bawa berapa motor dari Cirebon? Bawa 4. Bawa 4. Targetnya apa buat babak kualifikasi? Emas dong. Oh, emas. Pembalapnya siapa aja kalau boleh tahu? Oh. Oh, udah rekod. Ngeri nih. Ngeri. Ini motornya Cirebon. Jadi buat speknya apa aja? Standar dong. Standar ya? Standar dong. Yang boleh diganti apa? Footstep. Terus? Apa lagi?
Slang rem. Slang rem kita lihat, apa aja yang boleh diganti. Oh, pelek standar, bawaan Sonic, ban boleh ganti. Terus slang rem boleh ganti nih, teman-teman. Slang rem boleh ganti. Piringan enggak boleh. Knalpot boleh ganti. Footstep boleh. Footstepnya boleh ganti. Pelek belakang enggak boleh pakai malakrain, harus orisinil. Tuh. Dan inilah spek-speknya. Dan gear sama rantainya standar. Gear sama rantainya standar, nggak boleh pakai triple S. Suspensi pakai orisinil di ribbon boleh. Jadi speknya suspensinya boleh di ribbon tapi orisinil. Yang depan pun sama, boleh di ribbon ya, toh. Bu, ini abis jatuh kayaknya. Rusak ini ya, abis jatuh ya. Untung stepnya kuat. Oh iya, stepnya kuat nih. Vario bagus banget nih stepnya RCB. Oh. Memang juara nih RCB nih. Nih, bu. Doang. Footstepnya cuma kotor doang ini, padahal habis kopi jatuh nih. Vario, bagus nih Vario. Footstepnya nih Pak Jo, Pak Vario. Nih, knalpotnya Proliner dari RCB juga nih, teman-teman. Ini udah banyak banget yang datang nih. Udah rame, apalagi nah, tadi siang. Rame banget. Itu ada dari Bogor, ada Koko Pelik. Ada dari Kabupaten Bandung, dari Kota Bandung ada Omaris Aditya, ada di sana, ada Doyok juga. Ini banyak nih. Oh, tapi kalau ini tune up nih, ecu standar nih, stangnya boleh ganti. Kalau yang Korda nggak boleh ganti, speknya standar semua. Standar semua, speknya standar semua. Keren nih, Cirebon nih, berbahaya nih Cirebon. Pak Otong, Cirebon boleh nih Cirebon. Ini kenapa? Pembalapnya ada yang dari 86 Risan nggak? Ada dong. Ada siapa? Ada Rama. Oh ya. Ini M Rama nih. Nanti M Rama ikut Cirebon. Kota Tasikmalaya, Barik. Oh, ada Barik baru beres latihan. Ini ada Andes mau nyoba latihan. Hujan. Kota Tasikmalaya bisa. Ayo. Dari Bekasi juga lagi belajar. Abang dari mana abang? Kabupaten? Kabupaten Bekasi ya. Tuh siap. Nih belajar bareng-bareng nih. Tuh ada Mas Jura. Wah makan bakso terus. Mas Jura dari Kabupaten Cianjur. Ini dari mana? Hah? Abi dari Abi luar. Abi oh ini dari Abi luar. Ini dari Sulawesi Palopo. Sabar sayang. Ya masih penuh ya sirkuitnya ya. Ini dari Palopo nih. Nanti kita lihat progresnya dari Palopo. Ini hujannya dari siang nggak berhenti-berhenti nih guys. Hujan terus. Aduh, mudah-mudahan besok ada waktu sehari lagi nggak hujan nih. Persiapan babak kualifikasi Porda di sirkuit Bukit Besar 2021 ini teman-teman. Ini pertama kali event di sirkuit Bukit Besar dan ada kelas supporting race-nya. Kalian boleh lihat aja di IG-nya JMM Racing. Ada pokoknya kelas-kelasnya di sana ada buat supporting race-nya. Oke, pokoknya tonton terus kelanjutan video kita hari ini. Alhamdulillah buat hari ini beres nih. Beres, besok kita lanjut lagi tuh. Dari Cianjur juga pada ikut latihan di sini. Gaspol. Makasih banyak. Gaspol. Barusan dia jatuh naik si Keramat. Beh, si Keramat tapi enggak apa-apa, aman. Si Keramat penuh dengan rumput. Beh, barusan dipakai jatuh sama orang Cianjur. Enggak apa-apa, Mat. Besok tampil lagi. Tampil maksimal lagi si Keramat. Oh, ini penuh banget tuh lihat. Ayo satu orang beresin masing-masing ayo. Ini hujannya nggak berhenti, semoga besok nggak hujan. Semoga besok nggak hujan ya, Mas. Biar bisa gaspol lagi ya. Oh. Besok nggak hujan, kita besok latihan lagi teman-teman. Pokoknya nantikan terus video selengkapnya dari 86 Nissan Racing School. Ini hujan terus. Oke. Hujan.